Alhamdulillah dapat dagangan kardus, diteri satu truk sama janur dan plastik tapi. Pagi ini saya mau membudalkan kardus dan juga doplek untuk ronde pertama. Masih ada satu angkatan kardus lagi nih. Nanti kita baleni. Alhamdulillah, muatan kardus kedua sudah selesai. Semoga lancar dan sukses selalu ya teman-teman. Ini mengambil rosokan buku-buku baru tapi edisi lama yang pernah kita dapatkan tempo hari. Ini masih ada sisanya sebanyak ini. Pelan-pelan saja, hemat energi, puasa-puasa. Yang penting puasa tetap dipertahankan. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Memang hari ini pemasukannya kardus dan kertas saja. Walaupun panasnya luar biasa, tapi tetap semangat. Kalau panasnya terik matahari, saya masih kuat. Tapi kalau panasnya api neraka, saya nggak kuat. Jadi saya walaupun bekerja keras, panas-panasan, tetap mempertahankan puasa. Karena saya takut dengan siksaan Allah dan juga mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.